tandanya mau meneror kita. Ya, kita dengerin dulu suaranya dari arah mana. Ya sudah, makanya cari. Aku sudah bilang, hanya bapak kamu yang bisa menolong kamu dan membatalkan perjanjiannya. Aku sudah meninggal. Mana mungkin hidup lagi dan membatalkan perjanjiannya dengan Jin. Kayaknya itu caranya. Kamu bohong. Kalau kamu menikah dengan aku, kamu bilang kamu akan menghilangkan teror Raja Kliwon itu. Itulah supaya aku bisa menikah sama kamu. Aku bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi kenapa aku tidak bisa bertemu bapakku? Kalau soal itu, aku tidak bisa mengatur. Aku sendiri saja tidak pernah bertemu arwah aku. Berhenti. Saya melihat sesuatu. Siapa ini, Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Mungkin dari kampung sebelah, Pak Ustaz. Tolong saya. Kita bawa ke rumah saya. Kamu santri. Ya, kamu santri. Siapa ini, Pak Ustaz? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Saya yang bawa motor. Ya, ya, ya. Santri yang bawa. Ya, baik, 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 Ustaz. Gimana? Saudari udah kabur! Sudah, kita bakar aja rumah iblis ini. Ayo, ke rumah mana? Mereka akan mati bersama. Minas. Kenapa mereka dibiarkan membakar rumah ini? Biarkan mereka membakar diri mereka masing-masing. Tolong saya, Bos. Ada kekuatan iblis yang menguasai diri kamu. Saya nggak ingin terus menerus seperti ini, Pak Ustadz. Saya ingin hidup normal, Pak Ustadz. Teror Selasa Kliwon itu terus menghantui saya. Dari kecil, saya selalu didekatkan dengan hal-hal mistik. Bapak saya penganut ilmu hitam. Ibu saya nggak pernah ngajarin tentang hal-hal atau nilai-nilai agama, Pak Ustadz. Kamu harus dirukiah. Apabila dia mengetahui setiap Selasa Kliwon, berarti dia mencari tahu setiap tanggal-tanggalnya, betul? Betul. Berarti otomatis bulan depan Selasa Kliwonnya jatuh tanggal berapa dan tanggal berapa. Dan dia melakukan perencanaan penguncian diri. Ini dia sumur tua yang sudah rata dengan tanah, yang dulu dibakar sama bapak saya. Terakhir, sumur ini telah meminta tumbang, termasuk kekasih saya. Dan juga satu paranormal. Sudah banyak tumbal manusia yang masuk ke dalam sumur ini. Siap, Ustaz. Manusia kejam. Termasuk bapak saya, telah menumbalkan nyawa seseorang. Dan saya juga telah menjadi tumbal atas perjanjian iblis. Saya akan mencoba mengembalikan arwah-arwah yang terkurung di dalam sumur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kamu melanggar janji kamu, Sobek. Sekarang kamu akan mati. Kamu jangan ikut campur. Saya harus ikut campur kalau kemusikan itu terjadi.
saya akan membantu Sodik menuju ke jalan Allah, bukan ke jalan iblis. Saya tidak pernah kecap urusan kamu. Jangan pernah ganggu saya, Sodik. Dengar ya. Iblis dan setan adalah musuh manusia. Kamu menentang saya. Kembalilah ke alam kalian. Ayo, cepat saya kembalikan. Iya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ayo, Mary. Cepat saya mengikah. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin mengalahkannya. Kita pergi. Panas! Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Apa tempat ini benar-benar bersih, Pak Ustaz? Insya Allah. Mudah-mudahan mereka di alam sana bisa tenang. Mari kita sempurnakan sumur ini supaya mereka tidak lagi kembali ke tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim.